Hai, selamat pagi guys. Hari ini saya akan memperkenalkan daun kayu putih ya. Ini adalah bahan baku dari minyak kayu putih. Ini adalah daun caju putih. Ini diolah untuk menjadi minyak kayu putih. Nah, ini daunnya ya. Di sini sangat melimpah. Ini produksi perkebunan minyak kayu putih dari Gundi ya, asli Gundi. Ini daunnya, dan ini langsung digigit gitu juga enak, disep-sep gitu. Rasanya kayak minyak kayu putih juga. Nah, ini ya guys ya, ini adalah daun kayu putih. Daunnya seperti ini, mungkin di tempat teman-teman juga ada. Nah, ini banyak sekali dan sangat luas ya. Di sini perkebunannya, di sini sangat luas guys. Ini sebenarnya udah siap panen, cuma karena batangnya belum terlalu besar jadi tidak dipanen, tidak dipotong. Mungkin ya kisaran 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi mungkin akan dipotong dan daunnya akan diolah menjadi minyak kayu putih yang dijual di toko-toko seperti itu. Nah, ini buahnya, dan kayu putih juga punya bunga ya. Nih, ini bunga dari kayu putihnya, ini minyak kayu putih ini. Ini ada bijinya juga. Ini bijinya ini biasa mereka ambil juga untuk wedang ya, untuk herbal. Ada juga yang jual seperti ini, tapi yang sudah tua. Ini masih muda ini. Nih, ini yang sudah agak tua tuh seperti ini. Ini. Dan ini adalah bunga kayu putih ya. Ya guys ya, ini buahnya ini kalau direbus itu rasanya apa ya, hampir mirip jahe. Jadi ini untuk campuran rempah-rempah untuk bikin jamu atau herbal seperti itu. Ini buahnya ini bisa ditanam juga, disemai, tapi ada benih-benih tertentu biasanya dipilih, dan harganya lumayan mahal untuk biji kayu putih ini. Nih. Guys ya, sangat banyak sekali, dan ini daunnya juga sangat subur sekali. Nih, namanya ini hutannya, di kaplingnya namanya subur makmur. Oke, terima kasih.